Muhammad Al-Fatih Fabrizio atau yang akrab disapa Zio merupakan anak Tommy Kurniawan dari pernikahannya dengan Tania Nadira. Berpisah dengan Tania, Tommy kemudian menikah dengan Lisha Nurrahmi, mantan pramugari berparas cantik. Lisha kini menjadi ibu sambung untuk Zio. Terbaru, momen antara ibu sambung dan sang anak sukses bikin netizen terharu. Lisha Nurrahmi datang ke sekolah sang anak. Ia mencari Zio yang sedang berkumpul bersama teman-temannya. Lisha memang dikenal sebagai sosok keibuan yang menyayangi anak-anaknya baik kandung maupun sambung. Sambil terisak, Zio menghampiri sang ibu yang mendatanginya. Rupanya, saat itu Zio baru saja selesai melaksanakan khataman Al-Quran di sekolahnya. Tak bisa menahan haru, ia langsung memeluk sang ibu.